Thank you.
Lagu Kebangsaan Indonesia Raya. Yang kami hormati
pejabat fungsional dan pejabat struktural PT Makassar. Yang kami hormati Bapak Ibu dosen dan pegawai Politeknik Pelayaran Makassar. Para wisudawan beserta keluarga yang berbahagia dan sangat saya banggakan. Bapak Kapus yang kami hormati, izinkanlah kami untuk melaporkan pelaksanaan program Diklat Laut Peningkatan Tingkat 1 yang saat ini telah berada di hadapan Bapak. Politeknik Pelayaran Makassar sampai dengan saat ini telah berhasil meluluskan peserta program Diklat Laut Peningkatan Tingkat 1 Angkatan 8, Tingkat 2 dan 3 Angkatan 31 serta Angkatan 4, Angkatan 1 dengan jumlah lulusan sebagai berikut. Diklat Laut ANT 1 sebanyak 26 orang. Diklat Laut ATT 1 sebanyak 22 orang. Diklat Laut ANT 2 sebanyak 32 orang. Diklat Laut ATT 2 sebanyak 50 orang. Diklat Laut ATT 3 sebanyak 35 orang. Diklat Laut ANT 4 sebanyak 90 orang. Dalam mendidik dan melatih lulusan Diklat Laut Peningkatan, kami berpedoman kepada Peraturan Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan Nomor 01 garing BPSDMP garing 2013 tentang kurikulum program Diklat Peningkatan yang telah dilakukan penyempurnaan sesuai PK 07 garing BPSDMP garis data 2016 tanggal 10 Agustus tahun 2016. Selain daripada itu, dalam meningkatkan pelayanan ke depan, Politeknik Ilmu Pelayaran Makassar melakukan langkah-langkah sebagai berikut. Pertama, pengembangan sarana dan prasarana di kampus 2 Salodong. Dua, pengembangan program layanan diklat, program Diploma 4 Jalur Mandiri, dan program diklat pelaut tingkat 3 pembentukan, serta program diklat pelaut peningkatan tingkat 4. Tiga, peningkatan SDM pendidik untuk melanjutkan studi akademik S2, S3, serta ANT, ATT 1. Empat, peningkatan kualitas dan kuantitas laboratorium dan simulator. Bapak Kepala Pusat BPSDM Perhubungan Laut yang kami hormati, atas nama Politeknik Ilmu Pelayaran Makassar memberikan penghargaan setinggi-tingginya atas prestasi yang telah ditempuh selama mengikuti pendidikan kepada lulusan terbaik masing-masing program. Satu, program studi AIT 1, nama Muhsin Rusdi, nomor induk siswa 17021101010 dengan IPK 91. Program studi ATT 1, nama Ardiandi, nomor induk siswa 17021102001 dengan IPK 89. Tiga, program studi ANT 2, nama Jumardan, nomor induk siswa 16102001013 dengan IPK 87. Empat, program studi ATT 2, nama Salmon Sopan, nomor induk siswa 16102002006 dengan IPK 89. Program studi ATT 3, nama Muhammad Ali Akbar, nomor induk siswa 16103002001 dengan IPK 87. Nah, program studi ANT 4, nama Sahrir, nomor induk siswa 17034101079 dengan IPK 84. Program Diklat Laut Peningkatan Tingkat 1, program studi ANT 1 dan ATT 2, ATT 1 selama 640 jam dengan pembelajaran teori 162 jam dan praktek 448 jam. Program Diklat Laut Peningkatan Tingkat 2, program studi ANT 2,
selama 1073 jam dengan pembelajaran teori 333 jam dan praktek 740 jam. Program studi ATT 2 selama 1131 jam dengan pembelajaran teori 339 jam dan praktek 792 jam. Program diklat pelaut peningkatan tingkat 3, program studi ATT 3 selama 1332 jam dengan pembelajaran teori 398 jam dan praktek 934 jam. Program diklat pelaut peningkatan tingkat 4, program studi ANT 4 selama 511 jam dengan pembelajaran teori 164 jam dan praktek 357 jam. Para lulusan program diklat pelaut peningkatan tingkat 1, 2, 3, dan 4 ini telah dididik oleh para dosen dan para pengajar yang telah memenuhi kompetensi akademik dan profesi di bidang pelayaran. Tenaga pendidik di TIP Makassar sebanyak 112 orang yang telah mempunyai ijazah kompetensi ANT ATT 1 dan ANT ATT 2 serta ijazah akademik S3 sebanyak 5 orang dan S1 S2 sebanyak 107 orang serta didukung oleh tenaga pendidikan sebanyak 297 orang. Untuk meningkatkan keterampilan kerja personal para lulusan program diklat pelaut peningkatan dibekali dengan kegiatan pembelajaran praktek di laboratorium dan simulator terbaru yang dimiliki oleh TIP Makassar. Selain keterampilan kerja, para lulusan program diklat pelaut peningkatan dibekali dengan pembinaan pengembangan karakter selama mengikuti diklat di kampus TIP Makassar yang meliputi pembinaan kedisiplinan, kesenian, serta kerohanian. Untuk menjalin pelayanan prima kepada masyarakat, pada umumnya dan layanan pendidikan program diklat pelaut. Selanjutnya dengan hormat kami mohon Bapak Kepala Pusat Pengembangan Sumberdaya Manusia Perhubungan Laut berkenan untuk melantik para perwira pelayaran niaga lulusan program diklat pelaut peningkatan tingkat 1, 2, 3, dan 4. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernyataan pelantikan diklat pelaut tingkat 1, 2, 3, dan 4 oleh Inspektur Upacara. Pernyataan pelantikan dengan nama Tuhan Yang Maha Esa, pada hari ini Selasa tanggal 2 Agustus 2017, secara resmi saya lantik dan mensugah perwira pelayan niaga program diklat pelaut tingkat 1, 2, 3, dan 4 Politeknik Ilmu Pelayaran Makassar tahun akademik 2016-2017 selesai. Nama Sinusi SSTPM Dikuat Kau Ali Mujika Indonesia Bapak Lawan Sinusi 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 Pak Emrus Sinusan, nama Ibu Anja Jumlah Rampi, judul KIP, upaya kerja otak pada dinamik posisi sistem di kapal Lepas. Ya. Nama Muhammad Khoirul SSE Rampi,
Budaya selamatan
Perasaan, kemudian perubahan. Dulu ngono kan digital. Akhir sampai. Bapak sekalian, saya ingin mengatakan kepada Kadirman dan jalannya yang telah melakukan juga kebira yang handal. Dosen dan semua yang terlibat sore ini, saya selaku Pusgal Laut, terima kasih. Semoga sore ini semua berkah dan berkah buat kalian. Demikian tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembacaan doa. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين السلام والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين يا الله يا رزاق Tuhan yang memiliki kuasa kekuasaan dan keagungan kami mohon segala pertolongan jadikan kami golongan orang-orang yang senantiasa jujur dan iman dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab kami mudahkanlah langkah kami dengan hikmah dari setiap ilmu yang telah kami peroleh agar mampu berperan serta dalam pembangunan bangsa. Jaga dan jauhkan kami dari sikap sombong dan selalu ingin dipuji. Jaga dan jauhkan kami berharap. Karuniakanlah kepada kami semua ilmu manfaat lagi berkah. Serta selamatkan kami akuat. Kami hamba-hambamu yang lemah, tak mau berbuat lebih dari yang kami sanggupi. Jangan engkau betulkan apa yang tak sanggup kami. Ampunilah dosa kami, dosa ibu bapa kami, serta dosa para pemimpin kami. Siramkanlah kesejukan di hati kami. Innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Lagu bagimu negeri. Suci kau.
sekali. Garuda Pancasila.